Assalamualaikum. Mak, Damang. Alhamdulillah. Masya Allah. Nyuhun kapunten. Mak, terus di mana? Iya, ngalacai. Ngalacai, tebih ding, di mana? Jika tebih. Tebih, air kali. Oh, kawan-kawan ya, ini sejuk banget, ini enak ini. Aduh, rumah ini loh halamannya luas banget. Ada siapa-siapa, jadi nggak ada keluarga sama sekali. Jadi si Ma ini, jadi di sini itu di apa ya, di setiap hari diurusnya itu sama bapak. Apa adanya gitunya. Urang sambungkeun ke keluarga Ma anu aya di Pagelaran. Mudah-mudahan tiasa penak nyamanya. Pami Ma pengalih ke Pagelaran teu sawios Ma, bade ngiring. Hoyong ku Bu Yayat. Insyaallah mudah-mudahan nyamanya. Mohon Ma, ieu teh aya rejeki saalit Kang Oma. Punten nyamanya. Hoyong katampi. Mangga atuh dikantun heula nyamanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawanku semuanya di petualangan saya Cianjur Turunan Kidul. Dan bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, dan di video kali ini saya berada di Kampung Ciririp, Desa Cikadu, Kecamatan Cikadu ya. Masya Allah, di sini ternyata lagi musim kemarau. Kayaknya ini udah lama banget ya nggak ada hujan ke kampung ini. Oke, bagaimana perjalanan saya untuk menyusuri kampung ini? Ikutin terus videonya sampai selesai kawan-kawan. Dan terlihat ya ke sebelah bawah sana itu pada lagi kekeringan. Aduh, udah pada kering ya rumput-rumputnya juga. Udah banyak semak-semaknya. Oke, kita akan coba ke sebelah bawah sini ya. Asli ini. Di sini tuh masih melekat dengan rumah-rumah panggung ya. Rumah yang model-model jadul. Luar biasa kawan-kawan. Baiklah, kita akan coba ke sebelah sini. Di Kampung Ciririp ini sangat hening banget ya kawan-kawan. Saya belum melihat warga yang lagi aktivitas. Masya Allah ini ya. Bikin betah. Assalamualaikum. Udah mang. Nyuwun kan dia punten ya ke silaturahmi. Aduh, masya Allah, dia rawasin kieu. Itu Kampung Ciririp leresnya. Desa Cikadu, Kecamatan Cikadu. Aduh, di dieu mah jiga nate tos musim kemarau panjang. Tos sabar alami, Bu. 2 sasi, tapi cai kumaha normal. Nah, cai mah aya. Satia-satia sae bang intenya. Masya Allah. Abdi di Pagelaran. Oh. Mohon, hayo ngiring amengan dia kapali dia. Oh, kawan-kawan ya, ini sejuk banget, ini enak ini. Aduh, rumah ini loh halamannya luas banget. Gimana nih, sanes bumi ya. Amun. Amun. Ibu mangga di kantin heula. Assalamualaikum. Baiklah kawan-kawan, kita akan coba lanjut ya. Sebelah depan sana. Kita akan coba ke sebelah atas sini ya. Di sini ada rumah. Pojokan ya.
Baiklah kawan-kawan, kita akan coba lanjut. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yo ngiring amengan kepali dia. Baiklah kawan-kawan, kita akan coba lanjut ya perjalanannya, dan terlihat di depan ada saung ya, dan juga ada bapak-bapak lagi ngadaweung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapaknya nggak kedengeran. Assalamualaikum. Bapak Damang. Ya punten. Nuju naon Bapak? Suluh. Oh. Palih mana bumi Bapak? Palih mana bumi? Eta tahun beda tahun makapen. Oh, nya. Sarang Abah saha? Sarang Abah saha? Abah Amri. Mohon. Mang Ojen. Oh, sarang Bapak Ojen. Alhamdulillah. Saung teh di dieu. Nya, Pak. Masyaallah. Nya, sami-sami. Nuju naon Bapak tuh di dieu? Ah, mohon. Nuju ngadaweung ya panginten di saung. Oke, dan baiklah kawan-kawan, kita akan coba lanjut. Kebetulan saya lihat ada si emak tuh. Kayaknya habis ngambil air ya. Assalamualaikum. Emaknya gak kedengaran kayaknya. Assalamualaikum. Mak, Damang. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini udah punten. Mak, terus di mana? Iya, ngalacai. Ya. Ngalacai, tebih ding di mana? Jika tebih. Tebih, air kali. Mohon. Ari bumi pali mana, Mak? Oh, no, di payun. Ari ngalacai di mana, Mak? Di payun. Oh, gue suka abis pengenakan itu, Kak, dia. Cok abdi pangnyanakeun. Kawatos. Namurang abdi hayong ka bumi teh sawios. Hah? Hayong ameng ka bumi teh sawios. Nah, sareng saha di bumi teh? Abdi. Nyalira. Oh, mohon. Kasihan emaknya. Kayaknya saya lihat dari bawah sana ya kawan-kawan ngambil airnya. Karena di sini benar-benar lagi musim kemarau panjang ini kayaknya. Kasihan emaknya. Kita akan coba bersilaturahmi ke rumahnya, emak. Ya kan simpannya di dada. Emak paling mana bumi teh? Di dada. Oh, hanya sarang atuh, enggak sarang abdi. Ya, cepayun. Mana bumi teh, emak? Oh, palidinya. Abdi teh sawio sama silaturahmi. Oh, ini emang gak tuh. Kasihan emaknya. Aduh. Ya Allah ya Rabbi ya. Kita coba ke rumahnya kawan-kawan. Enggak tuh. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kasihan. Itu kanggo naon, itu kanggo eet. Jadi nyanak tuh dihanap tuh paling itu. Tinu tatangi. Emaknya kasihan banget. Masya Allah. Tuh lihat, emaknya punya lemari jadulnya, mak. Mak itu, nusaha itu nu mak. Nu mak ya. Lemari anu lancuk. Oh, neraka ini masih ada rantang-rantangnya ya. Masya Allah, ini rantangnya. Rantang jadul. Kita mau silaturahmi ya ke rumahnya mak. Katanya mas sendiri di sini. Kasian. Aduh, ini lihat di sini benar-benar gersang banget.
karena di sini itu perkebunannya perkebunan karet ya. Subhanallah. Kayaknya emak capek ya, emaknya. Capek. Aduh, istirahat dulu aja. Hari itu mah tilas naon itu ayah seeng didinya. Itu. Iya. Tilas istana hartai baru dak bengi. Oh, sanes emak. Dak emak gaduh emak ge hau panginten ya. Oh, gaduh hau. Oh, alhamdulillah. Jadi emak unggah dinten upami hoyong kacai atau nopi kang eueut nyanakeun latihan nap. Ya Allah, ya Rabbi. Dupi sarang emak saha ieu teh? Maati. Ya. Oh, abahna ke mana, Mak? Ke ayah pupus. Toslami. Toslami. Oh. Mak Yuswa emut kene? Tos teu emut. Maning ieu bumina engal ieu. Oh, dipangbangunkeun. Alhamdulillah. Kawitna mah di mana? Kawitna di Pagelaran. Di Pagelaran. Mm-hmm. Pagelaran mana? Abdi urang Pagelaran, Mak. Pagelaran. Ya, Kecamatan Pagelaran. Mm-hmm. Masya Allah, ning mate tatangi. Abdi ge asli orang Pagelaran, Mak. Mm-hmm. Mak Pagelarana di mana? Carakoneng. Carakoneng Buniwangi. Paling dia nak. Masya Allah, ternyata emak ini adalah tetangga saya. Emak itu dari cara konek saha keluarga didinya, emak. Tergaduh didinya teh. Terus teu aya. Katur Kukutan. Saha namina Kukutan teh? Ian. Oh. Ya Allah, ternyata emak tetangga saya ya. Alhamdulillah, tiasa penak di dia nyamanya. Ayo emak kawit nanti itu di Pagelaran ka dia mau marah atau napi kumaha? Ada yang mau marah di Pagelaran. Oh, abah orang dia. Di dia sepeh. Mohon. Lancok di dia. Oh, jadi ngiring ka dia. Tadi dia ngalongok. Bener ngalongok teh. Iya. Misalkan. Mohon. Ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Saya bisa ketemu sama tetangga saya di sini. Ma, mudah-mudahan mak sehat namanya. Di panjang yuswat sarang mak disehatkan. Mungkin siang ayah rezeki miliknya namanya. Mati di dia nyari rai enggak dinten oge. Ya, nyari rai we. Mohon. Di dia teh. Mohon ya. Kan sana situ mas juga jang gitu. Anu meranjang. Mohon. Ma bade ka mana deui? Ma. Bade ka mana? Oh, kapal idinya. Oh, nya saha eta teh, Ma? Hah? Eta teh saha? Lancuk. Lancuk. Oh, Raka. Oh, nya atuh hayo. Lah kita akan coba ini ke si bapak, kita ngobrol-ngobrol minta penjelasan ya. Pak, assalamualaikum Pak. Nyuwun punten, Ibu. Nyuwun punten. Nah, tadi itu kita udah ngobrol sama si Ma, katanya kita diajakin ke anaknya, bilangnya katanya keponakannya atau anaknya, nggak tahu. Saya juga minta penjelasannya Pak, mau ngobrol-ngobrol. Ini siapa? Ini tuh nenek atau keponakan atau saudara atau siapa Pak? Abdi Pak, ini sanes abdi mah cuma tetangi gitu. Oh. Ini mah tetangi ini dia mah abdi mah tetangi gitu. Mohon. Tadi nama nuturkeun rakana ka dia, rakana terus ngantunkeun sadayana. Mohon. Aya murang kalihna nu caketna terus ngantunkeun. Nya nya. Aya murang kalih anu sarehat teh aya di Bogor tebih gitu. Oh. Janten ari abdi teh kumaha? Jadi janten santos emak aya dikantunkeun teh di dieu teh teu aya sasaha pisan. Teu aya keluarga. Teu aya. Gak ada siapa-siapa, jadi gak ada keluarga sama sekali. Jadi si Ma ini, jadi di sini itu di apa ya, di setiap hari diurusnya itu sama bapak. Apa adanya gitunya.
karena diurusi juga itu tidak sebenarnya tidak sebapai karena berdekatan aja mungkin ya. Tetangga. Tetanggaan aja sih karena di sini tuh enggak ada siapa-siapa lagi. Ngomongin gitunya sok merocok bilang ngadurukan kuma si mak barudak bisa tuh bisa kuma lah bisa buka kering. Iya. Gitu. Jadi tuangna pangintena naon-naon. Kayak mah gitu abdi sok di pasian gitu. Kan kadang-kadang sok aya murang kali irmas ngeling kang si mak nyumbang gitu. Oh, masya Allah. Warga di sini swadaya juga. Swadaya itu sebenarnya itu bumite kenging swadaya segede gitu kan. Masya Allah. Cuma datang merentah biliknya masihan pokok pertama merempah Ahmadnya Pak Polisi. Ya, iya teh berarti tanahnya itu tanah perkebunan. Tapi diizinan penginten didinya. Izin pernah karena tirasnya di dia pernah kampung. Oh, dulu kakaknya itu pernah kerja di kontrak ini. Cuma tipe kajombo nanti damel nanti di kontrak terus pasang gitu. Masya Allah. Tegaduhun di lokasi di luar di kampung. Mudah-mudahan bapaknya ini beliau sehat ya. Mau ngurus emak. Iya. Kabaripan di kantun tentu istri. Oh jadi ibu mak engal jadi kawit. Oh. Dua hari nikah. Jadi dulu itu bapak ngurus ini tuh tanpa ini jadi tanpa istri. Kamarnya sebelumnya baru oh jadi masuk gitu adanya kan si anak si bapak teh istri teh anu ngurus ima teh pupu jadi teh anu ngurus jadi ibu mah baru di sininya sadinten ayeuna aslina meureunna pasti ibu kaget denger kaget emang adina kamari teh nu meta sontan si ima ka si bapak pace naon si ima ieu salik nyalira nya di golongan salik ieu dieu mah mungkin nanti uang barang tuang di dia. Alhamdulillah. Ayo terus gitu anjana teh naros. Iya. Yeah. Gimana di Bojongkone da mage sorot teh gaduh wargi cenah di Bojongkone. Oh, aya laratanana urang Bojongkone. Muhun. Aya. Cenah mah oda saha wargi mah di Bojongkone, mah oda katampe ku abi ka anggenna kenal. Iya. Yeah. Sareng deui sahuna aya cenah. Bama ka kenal aku abi ka angkeun. Ah, muhun. Sareng abi teh mah saha urang kalina iro. Tatangi abdi ari murang kalina putrana babama teh warga teh namung abdi acan imunikasi ka Bojongkone abdi bade naroskeun satejana teh nya 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 putrana mah irung nya dan neme teh 2 hari di dieu sahari langkung meureun teh ayeuna ari satengah di dieu masyaallah tapi berkat kita juga di perjalanan itu kita enggak sengaja tadi ya sebenarnya enggak sengaja terus mampir ya, alhamdulillah. Mama teh tos tiasan papa di bumi wae ayeuna teh. Ari mulang kalina mah aya sadayana. Teh bubuk teh teh hayang anter. Mah odah aya kene. Enam de cacana teh tuh ini ya. Sakeu dan motor ya. Sahana mah mah odah teh. Teh atuh teh mah cicing kumaha na mah. Eta sok ngeliling dah. Mak teh. Seueur putra-putrana mah odah. Ya. Kita ka Prokur ke orang pagelaran. Oh, orang pagelaran. Orang pagelaran. Nya mak, alhamdulillah, saya juga kan orang Buniwangi ya, asli orang Buniwangi lahiran. Mudah-mudahan mak kita nanti pemerintah setempat di sananya kita hubungin, kita upayakan. Mudah-mudahan, kayaknya saudara-saudaranya masih banyak di Buniwangi itu. Kita upayakan, mudah-mudahan mak juga bisa nanti pindah lagi ke sana, Pak ya, diurus dengan saudara-saudara atau keluarganya yang lain gitu. Kasihan juga bapaknya ini. Aduh ya Allah ya Rabb. Terima kasih banyak ini. Mohon mohon ya. Ya ya. Mohon. Oke, baiklah kawan-kawan, kita ngobrol-ngobrol dulu. Ini soalnya ini harus panjang lebar dan sekalian kita nanti hubungin kakak saya ke sana dan pemerintah yang ada di sana. Mudah-mudahan ada jalan si emak mungkin bisa apa namanya? Bisa diurus sama keluarganya. Keluarganya lagi, betul, betul. Pertemukan lagi. Mah hatur nuhun waktosna. Mohon ku abdi tos diwagelnya mudah-mudahan mah atukin ku abdi urang uruskeun urang sambungkeun ka keluarga emak anu aya di Pagelaran mudah-mudahan tiasa penak nyamanya pami emak pangalih ka Pagelaran teh sawios emak bade ngiring Buyayat, hoyong ku Buyayat. Insyaallah mudah-mudahan nyamanya. Mohon pangitan mah abdi pamit heula. Insyaallah ku abdi da tadi entos nyuhun ke nomor ka bapak nama. Insyaallah ku abdi ke di teleponannya. Mohon mah ieu teh aya rejeki saalit Kang Oma.
Punten nyamanya hayong katampi. Mangga atuh dikantun heula nyamanya. Ayo. Assalamualaikum.